Assalamualaikum dan salam sejahtera. Welcome back to Easy Fast. Terima kasih kepada yang telah menekan tombol subscribe dan tombol loceng. Bagi yang belum, jumpa-jumpa lah. Baik, pada entry kali ni ya, Tora datang lagi. Tora STR kembali lagi. Baik, bagi yang dah tahu, alhamdulillah. Bagi yang belum tahu, ambil maklum ya. Tora ataupun kita bahasa mudahnya pembayaran ya. Pembayaran STR fasa 3 kali yang kedua akan berlaku pada 18 hari bulan September ini ya. Okey. Ambil maklum, ambil tahu ya, bagi penerima yang bakal menerima ni terdiri daripada golongan yang membuat rayuan dan yang membuat permohonan baru ya. Anda akan menerima pembayaran STR fasa 3 anda bermula ya, tarikh rasmi bermula 18 September sehingga 20 September 2024. Okey, siapa yang bakal menerima? Tadi aku dah cakap permohonan baru dan rayuan. Okey, aku tumpu pada rayuan, iaitu mereka yang membuat rayuan ya, kerana berbagai-bagai alasan, berbagai-bagai sebab ya, antara lainnya pertukaran status daripada bujang berkahwin ya, daripada berkahwin jadi solo balik dan sebagainya, anda akan mendapat pembayaran anda ini. Okey, dan pembayaran adalah pembayaran amount semasa ya, tidak ada bayaran tunggakan ya. Begitu juga dengan permohonan baru, anda akan mendapat pembayaran semasa saja ya, tiada bayaran tertunggak untuk fasa 2 dan fasa 1. Jadi bermula 18 hari bulan ya, anda boleh membuat semakan di portal My STR 2024 ya, untuk semakan. Dan macam biasa yang ada account bank ya, pengkreditan kerana account bank, nantikan status tu berubah kepada dalam status dalam proses pengkreditan. Manakala yang tiada account bank, anda boleh menunaikannya di kaunter BSN yang berhampiran ataupun yang jauh dengan anda ya. Kaedah pembayaran sama ya. Tahniah, syabas ya. Tora fasa 3 kali yang kedua untuk permohonan baru dan rayuan. Selamat menerima, syabas diucapkan pada yang lulus ya. Aku harap ramai yang lulus nanti. Ada yang gagal, aku tak tahu nak cakap apalah, maksudnya tak layak lah tu ya. Semoga jelas. Syabas, tahniah. See you guys in my next video. Assalamualaikum. Bye-bye.